Babak yang kedua kita nantikan sudah dimulai babak pertama hasilnya. Kita nantikan saja kepergasan dari PSBR. Wasakar sebelah kanan maksudnya mengarah ke depan. Lepas kali ini ada Galuh Condarto. Arahkan langsung maksudnya. Kita nantikan saja ada itu. Kali ini Jenny. Angkat ke depan kali ini Andi yang dituju. Kita nantikan apanya terjadi dia kembali seorang Andi. Gagal kali ini Andi. Kali ini ada Acik. Melebar ke kanan nampaknya ada Acik Pratama. Kita lihat nampaknya kali ini ada Adi. Ada Bangkit. Melebar sekitar sebelah kiri nampak dilakukan oleh Adi. Lebaran ke dalam sudah diberikan kali ini Bangkit. Arahkan menuju ke belakang kali ini ada Siri. Angkat melebar saudara Siri. Kali ini ada Adi. Kemanakah di sana saudara Adi? Sedikit terlepas nampaknya satu kontrol dilakukan saudara Adi. Kali ini Galuh angkat melebar. Ada Aceh Nurul Sani. Kali ini saudara Sani Andri Messi. Kemanakah di sana seorang Andi? Kembali nampaknya ada Bangkit. Arahkan melebar kali ini ada Jojo. Angkat umpan mengarah ke tengah nampaknya di sana satu kontrol diberikan ke nomor 18 ada Edwin. Kali ini Aceh begitu tenang. Kali ini Aceh yang sengaja didatangkan dari wilayah Kecamatan Tengah Tani. Kita nantikan saja kali ini melebar di sektor sebelah kiri ada Iyanto. Kemudian kali ini saudara Iyanto bersiap kali ini penjaga gawang Indra Coki. Kemana dari sana satu tendangan diarahkan seorang Coki angkat Indra. Begitu tenang kali ini satu tangkapan yang berada persis depan penjaga gawang Indra. Kita kali ini nampaknya Condarto Galuh ada itu berhasil hentikan kali ini Nurul. Kembali Arya Galuh sektor sebelah kanan Jojo. Kemana gadis sana nampaknya masih kita lihat tuh ada Andri angkat umpan terbesar ke dalam jeli dan ada Heru angkat langsung melebar ke kanan di sana nampaknya terjadi perebutan arahkan ke dalam nampaknya kemudian ada Galuh mengarah ke barat itu terjadi perebutan bola kali ini Andri pas kali ini ada Adi angkat ke depan kali ini Andi yang dituju nampaknya di sana ada Nurul kembali nampaknya gagal Aceh ada Coki kali ini Coki kemana kali sana pergerakan dari seorang Coki kali ini Aceh ada Condarto melanggar seorang Condarto kembali nampaknya Galuh arahkan melebar saja di sana ada itu kali ini Sani umpan ke kanan dorong ke depan maksudnya kita lihat kali ini ada Boya di sana angka mengarah ke tengah ada Jenny kali ini Bangkit sudah di sana pergerakan dari seorang Rama angka kali ini Sugi mengarah kepada seorang Jenny kita lihat kali ini Jenny umpan mengarah ke tengah kali ini ada Bangkit kali ini upaya yang diberikan dari satu tendangan begitu luar biasa karena ini saudara Galuh ada Bangkit umpan yang sedikit terlambat kali ini ada Heri ada arah kepada Coco Coki satu kita nantikan saja kali ini Boye bersiap-siap angkat langsung kali ini Boye ada Indra kembali kita lihat umpan melebar di sektor sebelah kanan nampaknya ada Coco kemana dari sana kali ini Coco angkat mengarah kepada sini kita lihat nampaknya ada dari sini kembali kita nantikan nampaknya Bangki di sektor tengah kali ini ada sini sedikit tersendat kali ini pergerakan dari seorang Sani dan ada Aci angkat ke depan kali ini Coki Coki
Kalian diperkenalkan dari seorang sanit yang ada aksi angkat terbang dan ngecoki bagi kesebelasan dari Kemilang Ribbon 1-0. Kali ini Kemilang Ribbon unggul dari PSDR Pandongan. Kita nantikan gali nampaknya di sekitar sebelah kanan mengarah kepada Jaldi. Umpan melebar nampaknya kembali ada Jaldi. Angkat kepada Andi. Umpan maksudnya ke depan. Kembali nampaknya di sana ada Jonjo. Pemain yang tentunya sengaja didatangkan dari wilayah Kabupaten Majalengka. Kali ini itu ada Jaldi. Umpan menuju kepada Bangki. Kali ini ada Heri, ada Edwin Suhi, kembali nampaknya seorang Arya Galuh, ada Shani, satu tendangan. Nampaknya kali ini Joko Jendarto mencoba membantu sektor terlalu penyerangan. Kali nampaknya Galuh, Aji mencoba mengejar kali Arya Galuh. Kebelakang nampaknya di sini ada Suhi. Umpan melebar ke kanan, satu umpan terpusat bundar, angkat langsung menuju melebar nampaknya di sini. Gerakan akselerasi begitu cepat oleh Jenny. Kemanakah di sana nampaknya masih bisa dihalau oleh penjaga gawang Owen. Di tahuan nampaknya kali ini ada Coco, angkat ke depan kali ini Jenny. Kembali memberikan satu umpan mengarah kepada Itus. Kali ini ada Adi. Umpan pendek mengarah kepada Bangki. Kembali saudara Adi. Kali ini Andi. Itus Andi. Kemana kali suara saudara Andi. Begitu baik namanya pergerakan Andi. Bawah Tuhan. Begitu luar biasa. Kali ini satu refleks dilakukan oleh penjaga gawang Owen. Kita lihat nampaknya di sana ada Arvin melebar di sektor sebelah kiri. Ada Coki sendirian di sana. Coki membuat lengan kali ini saudara Yanto. Arahkan ke depan di sana. Kali ini ada Jalu. Angkat umpan terbosan kali ada Itus Owen. Begitu tenang kali ini penjaga gawang Owen melebar di sektor sebelah kiri nomor 28. Nampaknya ramah. Ada Aceh, angkat Aceh, lebar ke kiri ada Cengkarto. Masih kita lihat tekanan. Anak-anak dari Kemilang ada Nero melebar di sektor sebelah kiri nampaknya Coki. Ada Jenny, kali ini Coki. Kembali umpan mengarah kepada Jenny. Jenny, begitu baik kali ini pergerakan yang gila. Kita lihat kali ini Andri arahkan sudah mengarah kepada Bangki. Kita lihat kali ini ada Ari. Kemanakah di sana kali ini saudara Ari. Andri Nasi kali ini Jenny mencoba menekan kali ini satu umpan. Jojo, kemanakah di sana Jojo. Kali ini ada Bangkit. Kembali saudara Jojo mencoba menggulai permainan. Nampaknya umpan ke tengah kali ini ada Ari. Masih Adi kembali tersendat pergerakan dari seorang Adi. Ada Aji Sarjan Junior. Kita lihat nampaknya kali ini Jojo. Jadi masih Jenny. Oh Jenny, bukan sebuah pelanggaran nampaknya satu ini. Tendangan gol, tendangan diberikan saudara Owen. Lakukan melebar maksudnya mengarah kepada Coki. Kali ini Nerol, ada Jenny. Tiba, kali ini kembali Coki. Satu umpan cross nampaknya. Di sana ada Aji mencoba menekan. Kita lihat di sana kalau ada Adi Piyono. Angkat
Arab Adi kembali gagal namanya di sana. Arya Jalur di sektor sebelah kanan angkat sudah kali ini cukup ada Aceh Untan mengarah ke tengah kali ini ambil masih pelanggaran kali ini nampaknya Andri dilanggar oleh nomor pun 92 akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Sama-sama kita nantikan bersama kali ini Andri Galuh. Kita nantikan kali ini Andri Messi angkat tinggal PSPR arahkan ke belakang nampaknya di sana ada Sidi angkat langsung melebar di sektor sebelah kiri di sana ada Itus Rama begitu tenang kalian ada Boye kembali coba dihentikan nampaknya Jenny ada Aceh ada Aji Sarjan Junior angkat langsung melebar ke kiri nampaknya teratas Jojo kita lihat jalan ini coki tengah kalian kembali ada Suri melebar ke kanan coba di sana ada Jojo angkat teratas jalan ini Jenny sendirian karena saudara Jenny pergerakan yang begitu manis sekali seorang Jenny angkat ke sebuah selanjang yang ada N angkat langsung kali ini gender tuh lewat sektor belakang Aceh terputar kita di sana saudara Aceh pergerakan yang begitu manis sekali ini Edwin coki sedikit tersendat kali ini satu pergerakan dari seorang coki kali ini Sony kemana dari sana kalian saudara Sony terpucu marah kepada Andi Itus terlampau berpikir teras kali ini nampaknya tergerakan Untan warahkan saudara Itus kali Tuhan Jojo berbahaya kali ini dilakukan seorang Jojo saudara Nurul kita lihat kali ini Nurul kemana dari sana satu tenang diarahkan kali ini ada Indra begitu tenang kali ini tangkapan dilakukan oleh penjaga dan Indra kita lihat kali ini ada Galuh arahkan langsung melebar di sektor sebelah kanan kali ini Jenny kemana dari sana kali ini saudara Jenny berputar kita di sektor sebelah kanan saudara Jenny masih kita lihat pergerakan dari seorang Jenny terlalu lama kali menguasai sikul benar saudara ya kali nampaknya Jenny kita nantikan kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan PSBR kali ini Jojo kemana dari sana Jojo umpan mengarah kepada Jenny kita lihat saja kali ini pergerakan dari seorang Sony nampaknya mengakhiri jalannya